Satu, dua, tiga. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ahad. Hari ini ride santai-santai bersama group ride hari Ahad Sunday group. Ramai hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam 10 juga ni. Ramai hari ini. Ni basikal tengok kalau boleh bunyi bila kayuh je dia bunyi. Crack tak? Crack tak bahagian depan ni. Mungkin tak servis. Bila kayuh je dia bunyi kayak kayak kayak. Hey. Mengganggu betul. Okey, hari ni saya pakai baju Sephora. Sephora ni jambori lah. Dulu-dulu rajin ikut jambori. Ikut apa fun ride. Macam-macam event dibuat. Dalam masanya 4, 5, 6 tahun dululah rasanya. Macam-macam event ada. Ni rasanya mau pakai sekali, tak nak pakai. Ini tak ingatlah mana ya. KB. Dulu rajin. Sampai Kota Belud, sampai Kota Kinabalu. Mana-mana je tempat pergi. Tak ada tu tawar sandakan. Ada ikut. Jadi masa tu fun ride jambori. Penyertaan RM30. Dan dapatlah t-shirt, dapat medal, finisher. Fun ride lah, jumpa kawan-kawan. Rajin. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sekarang lebih kepada virtual ride. Semua kayuhan maya. Sebab pandemik ni lah. Jadi kita pun membiasakan sesuatu yang tak biasa. Hey, annoying mana bunyi tu. Really kah? Okay, kita sekarang di Taman Katak. Taman nama baru dia Taman Bandar. Memang ramai orang jogging sekarang. Ya, dulu rajin jogging. Ben. Dia ikut segama. Orang 2, 4, 6, 8, 10 lah. 10? Minggu lepas pun 10. Frame dia carbon kah? Ha? Dia punya frame carbon kah? Apa? Ni apa ni? Apa dia punya frame? Tosek. Oh, dia orang banyak jual tu tosek. Oh. Tosek. Alat timbang berat berapa? Dia punya berat berapa keseluruhan? 10 kilo. 10 kilo. Nanti lah. Dior. 12 speed kan? 12 sedap lah untuk daki bukit. Pakai yang besar sekali tu. Dia ringan. Ya, sebab ringan naik bukit. Kalau dah slow tak boleh kayuh dah. Tukar yang besar. Ha. Dulu depan banyak. Masa mula keluar dulu Dior kan? 3 depan. Ha, dia mau imbang gear belakang kan? Banyak pilihan untuk naik bukit. Sekarang satu je depan.
Lepas tu dia tambah belakang banyak. Jadi orang tak pening dah nak pilih yang depan. Ya. Pilih belakang je, sama je. Cantik juga. Nampak. Ni. Oh, main di atas juga. Ini kalau off road sedap lah. Main gear. Bawah lagi turun. Di estate ada ni, ada grup bersikal. Di estate. Ada sama Hyundai. Dua orang je. Tapi jalan gravel lah. Ada lah, sebenarnya tapi Velda tu RB wah. Tak, dong main, dong main RB kan? Ada RB juga, ada MTB. Oh. Kata main RB. Mantap. Oh, Iron Man, Iron Man. Wah, wow, memang dia lah tu. Nya jauh sampai bandar. Kalau ini berapa? Hmm? Ini murah dulu, 5-6 tahun dulu. 8.5. 7.5 ke 8.5. Sekarang banyak jenis, banyak group set. Ada 3,000, ada 4,000, tapi group set cantik ya. Ini dia pakai seramnya ni. Seram X7. 8 gear. Sekarang group set RB pun ada masuk. Masuk dalam ni. Apa? Folding bike. Dio gini pun ada folding. Oh. Tapi harga 3-4 lah gitu. Group set dah. Group set power. Anak munyi-munyi lah. Alah, tak best. Bunyi-bunyi. Macam kurang seorang. Wah, oh, kurang dua orang. Satu lagi sana. Sedang nih. Siram baja. Baja sawit. Oke, okay, 1, 2, 3. Ini belum lagi pergi putatan. Kalau putatan tadi, ya mungkin saja. Okey, sekarang kita di laluan jalan lama. Ini jalan, ini Kampung Kenangan. Laluan ni menuju ke Batu 6, Batu 8, Segamah. Sekarang dah ada jalan baru, jalan di luar sana, jalan Port AC. Jadi jalan ni lengang lah. Jadi kalau cyclist nak training sini, tak berapa takut lori ataupun kereta lah. Sebab tak banyak kenderaan lalu sini. Yang akan lalu sini hanyalah orang kampung dan orang yang tinggal di sini, orang yang ada kebun. Jadi jalan ni lengang, tak macam dulu. Sebab ada pilihan jalan di highway, Port AC. Ada bukit dah? Bukit 2. Eh, ular! Ular! Betul-betul punya ular. Anak ular. Baru lahir semalam. Oh, Bukit 2. Sikit lah, ni bukit sikit. Ni betul-betul punya sikit. Ini sikit betul. Ini tak tipu punya sikit. Best lah, minggu-minggu. 10 orang. Orang-orang main syok. Mana? Oh. Lu gear? Gear ringan kah, gear berat? Kalau dia berat, pasal berdiri sikit sebab dia berat. Lecak habis. Baru minggu lepas cuci. Ini last yang pertama. Ada last lagi, bukit aspal sikit. Terus. Lepas ni bukit aspal. Tinggi sikit. Last. Last yang kedua. Last dia ada 8. Ni last yang kedua. Last bukit aspal. Last. Ada lagi last. Bukit aspal. Ini last tak tipu lah ni. Siapa? Oh, inilah dia Kampung Kenangan. Sama
kampung Kenangan berdekatan dengan Batu 6 Sengah, Jalan Segama. Itu dia cara cuci tayar yang kotor. Kita naik ke rumput ni. Ha, macam ni. Cuci tayar. Taklah, cuci tayar dekat rumput lah. Kan tadi kena lumpur. Ha. Ni oh, membersihkan tayar. Jom, jom. Okey, kita di simpang Jalan Dam Kampung Kenangan. Sepatutnya tadi ke terus ke belakang, ke Batu 6 Jalan Segama. Tapi suara ramai bagi tahu tak mau ke Batu 6, sebab kalau ke Batu 6 tadi sarapan perut penuh baru nak pusing balik naik bukit. Jadi dia orang buat keputusan ikut jalan pusing baliklah, patah balik. Patah balik ke jalan besar. Ini dia Cikgu Alimin, guru besar Sekolah Kebangsaan Kang 3, Datuk 3. Bawa fat bike. Memang otai lah orang lama PBLD. Wow, tu dia peserta ke 64. Oh, dikejar di belakang oleh Arbi. Perempuan tu cewek. Aku nak tengok cewek tu lah. Siapakah cewek itu? Bajunya. Solo jak. Solo jak. Oh, ramai. Oh, yang ni kah? Yang tim apa? Lady cycling lah tu. Patutlah laju je. Wah, sampus mengejar dari belakang. Berapa orang? 6 orang. Dari manalah tadi mula? Woi, naik putatan kah? Boleh tahan. Hai, kalah Haji bah. Terus, terus. Geng. Ada geng. Laju lah. Oh. Dia kan turun bukit. Oh ya kan? Dia lajak. Ini geng. Ayo, teruskan. Okay, hijau, ready. 1, 2, 3. Ah, betul. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.